Wah, sepertinya menggiurkan sekali. Daging apa ini? Wah, si Atom disumpit sama si Titan. Wah, Kak, si Atom mau dimakan, Kak. Halo teman-teman, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Ayo kita pergi. Yeay, kita mau pergi ke taman. Kita mau jumpa sama Yuta, sama Mio, sama Atom. Iya, ayo kita ke taman. Mereka sedang tunggu kita nih, Atom. Ngomong-ngomong, hari ini kita sama-sama pink ya, Atom? Iya, kita sama pink. Aduh, mau parkir di mana ya? Di sini aja deh. Baiklah. Oh, itu Jenny. Dia sudah datang. Wah, lihat itu. Iya, aku sudah datang. Kalian sudah tunggu aku ya? Iya, kami dari tadi sudah tunggu kamu nih. Kami dari tadi sudah bersemedi di sini. Wah, semedi. Iya, soalnya kalian lama sekali. Ngomong-ngomong, kenapa kalian datangnya berdua? Soalnya kami janjian. Hari ini kami sama-sama pink. Wah, bagus sekali. Pinknya pink boneka Barbie ya? Iya, hari ini kami pink boneka Barbie. Wah, ternyata kalian janjian ya. Iya nih, kami janjian. Kenapa gak ajak aku sih? Wah, kakak mau diajak sama Jenny ya? Iya, Jenny gak ajak aku. Wah, Kak Yuta cemburu, Atom. Shh, jangan sembarang ngomong, Mio. Nah, ayo kita main sekarang. Keren sekali ya mobilnya. Warna pinknya, pink boneka Barbie. Iya, kami sama-sama boneka Barbie. Wah, kamu suka sekali sama boneka Barbie ya? Iya, aku suka sekali. Wah, keren ya, Kak. Iya, tapi... itu apa? Wah, ada cahaya. Ah, Kak, jangan-jangan itu portal ya, Kak. Hah? Portal, Mio? Iya, Kak. Wah, jangan masuk sana, jangan masuk. Biasanya kalau masuk portal, ada yang aneh-aneh. Tapi, Kak, portalnya cantik ya, Kak. Warna hijau. Iya, itu cantik. Tapi, Kak, Mio penasaran, Kak. Kira-kira kalau masuk sana, ada apa ya, Kak? Jangan masuk, Mio. Itu jangan-jangan bisa berbahaya. Aku nggak mau masuk. Tapi Kak, Mio mau coba lihat dari dekat deh. Jangan masuk ya, Mio. Iya. Cantik sekali ya. Tapi Mio penasaran. Aduh, Mio sudah masuk. Hah? Sama aja tuh, gak ada apa-apa. Mio lihat, sama aja Mio gak berpindah tempat tuh. Wah, Mio, kamu berubah, Mio, berubah. Hah? Mio berubah? Iya, kamu lihat tubuhmu jadi besar. Wah, Yuta, Mio masuk ke dalam portal. Iya nih, dia masuk ke dalam portal. Padahal aku sudah bilang jangan masuk dalam portal. Jenny, kamu mau kemana? Aku mau lihat. Hah? Mio, kamu jadi raksasa. Kamu jadi bayi raksasa. Hah? Aku jadi bayi raksasa. Iya. Wah, kamu lucu sekali. Ternyata kamu waktu kecil seperti ini ya. Ayo. Yuta, lihat. Si Mio jadi bayi raksasa. Wah, Mio, kamu jadi bayi. Yuta, tapi Mio lucu sekali ya. Dia cute sekali. Aku jadi pengen masuk ke dalam juga jadi bayi. Oh, Jenny, kamu mau jadi bayi juga? Iya. Wah, gak salah tuh, jadi bayi. Kalau gitu, gimana kalau kita semua jadi bayi aja? Hah? Tapi aku cuma bercanda kok, Yuta. Aku gak benar-benar mau jadi bayi. Tapi sepertinya seru, Jenny. Gimana kalau kita semua masuk aja ke dalam portal itu? Ayo, kita masuk. Tapi, Yuta, kalau gak bisa kembali? Coba aja, Jenny. Wah, aku sudah jadi bayi. Yeay, aku sudah jadi bayi. Hah, Yuta? Ayo, buruan. Kita semua jadi bayi aja. Gimana? Aku cute kan? Wah, Yuta, ternyata kamu waktu kecil seperti ini ya. Iya, waktu kecil aku seperti ini. Oh, kalau gitu, Atom, ayo kita juga jadi bayi. Iya, ayo jadi bayi. Nah, ayo ikut aku. Kita sama-sama ya masuk ke dalam portal ini. Wah, Kita sudah berubah. Wah iya, kita sudah berubah. Yeay. Atom, ayo ikut aku. Kita ke tempat Yuta dan Mio. Kami sudah berubah nih. Wah, kalian sudah berubah. Wah, Jenny, kamu cute sekali. Atom, kalian lucu sekali ya. Waktu bayi. Iya, kami memang imut. Wah iya, mereka imut sekali. Dan mereka masih tetap pakai kacamata hitam. Iya, mereka pakai kacamata hitam. Ternyata kacamata itu dari kecil sudah ada ya. Yeay, kita sudah jadi bayi. Yeay, gimana kalau kita main sekarang? Tapi Yuta, kalau kita nggak bisa kembali gimana? Tenang aja, portalnya kan masih ada di sana. Nanti kita bisa kembali lagi. Nah, ayo kita main. Oh iya, tadi aku ada lihat tempat makan baru loh. Hah? Tempat makan baru? Iya, Indomie. Hah? Indomie? Sepertinya pernah dengar. Apa itu Indomie yang dari Indonesia itu ya? Iya, katanya itu enak loh.
Hah? Enak. Ayo deh. Kalau gitu, gimana kalau kita pergi makan ke sana? Iya, ayo kita pergi ke sana. Nah, ayo kita ke rumahku dulu ya. Kita mau naik mobil Kak Sakura dulu. Itu dia mobilnya. Tapi mobilnya sepertinya kekecilan deh. Wah, aku lupa. Ternyata kalau jadi bayi gak bisa naik mobil ya. Iya, gak bisa naik mobil. Baiklah, kalau gitu kita lari aja deh. Iya kak, ayo kita lari aja kak. Mio sudah lapar sekali kak. Iya, ayo kita makan. Kita makan. Ayo, ayo, buruan. Aku lapar. Cepat berikan aku makanan. Makanan yang kalian kasih dari tadi gak enak. Waduh, gimana ini? Raksasa itu gak mau pergi. Iya nih, gawat-gawat. Kantor kita bisa rusak kalau seperti ini terus. Wah, gimana ini? Kalian, cepat berikan aku makanan. Aku lapar. Iya, tunggu sebentar lagi. Restoran sudah menyiapkan makananmu. Yeay, kita makan mie. Aku sudah tidak sabar lagi mau makan mie. Soalnya aku suka banget makan mie. Iya, aku juga suka makan mie. Aku juga suka. Di mana tempatnya Jenny? Itu Yuta, ya warna putih itu. Hah, ya warna putih itu ya? Wah, ternyata bangunan itu ya. Iya. Oh, ada Kate Butler. Halo Kate Butler. Kalian siapa? Oh, Kate Butler gak kenal kami ya? Iya, kenapa bayi-bayinya besar sekali? Kalian masih bayi ya? Kenapa ngomongnya lancar sekali? Oh, aku mau lihat depannya dulu deh. Wah, oh iya, ini Indomie, mie goreng. Hah, mie goreng kak? Iya. Wah, ada telur kak, Mio mau. Wah, kamu suka sama telur ya Mio? Iya kak. Wah, sepertinya lezat sekali ya. Aku sudah tidak sabar memakan ini. Tapi menunya ada apa aja ya? Mahal gak ya? Iya, makanan ini mahal gak ya? Dan katanya sih enak. Aku jadi penasaran mau coba. Aku juga mau. Iya, aku juga mau. Nah, ayo kita pesan sama Kate Butler. Kate Butler, kami mau pesan. Harganya berapa? Mahal gak ya? Indomie murah. Aku jualnya murah sekali. Oh, murah? Iya. Kalau gitu kami mau pesan yang besar sekali. Yang jumbo. Supaya kami semuanya bisa kenyang. Gitu ya. Kalian mau yang mie goreng atau mie rebus? Oh, ada yang kuah juga ya? Iya. Kalau gitu kami mau pesan yang kuah aja deh, Kate Butler. Soalnya kami kan ramai. Supaya kami bisa makannya bisa lebih kenyang. Oke deh kalau gitu. Wah, tempat ini bagus sekali. Wah iya kak, tempat duduknya lucu sekali kak. Hamburger kak. Iya Mio, tapi kenapa kamu duduk di situ Mio? Mio mau coba lihat dindingnya lebih dekat lagi kak. Wah lihat Mio, lihat keset kakinya telur. Wah lucu sekali ya kak. Wah di sini tempatnya bagus sekali ya. Iya kak, aku mau coba lihat-lihat yang lain lagi deh Mio. Kamu mau ikut gak Mio? Mau kak, mau. Nah di sini ada tempat duduk hamburger juga dan ada tempat untuk masak juga. Aku mau coba lihat ke atas deh. Di atas ada apa ya? Jenny, kamu mau ikut gak Jenny? Mau Yuta. Nah ayo kita ke atas. Wah tangganya cantik sekali warna-warni. Oh di sini ternyata tempat tidur. Wah bagus sekali ya. Wah Mio, karpetnya di sini telur juga Mio, cantik sekali. Wah telur juga kak. Iya. Ayo coba lihat ke sini. Wah aku nggak bisa tidur nih. Oh sepertinya aku kebesaran deh. Jadinya nggak bisa naik ke atas tempat tidur. Ya sudah deh, kalau gitu aku naik ke kursi itu aja deh. Oh nggak bisa juga. Wah aku kebesaran nih. Wah kita kebesaran ya kak. Iya Mio, kita kebesaran. Nanti kalau kita sudah kecil lagi, kita bakal ke sini tidur ya Mio. Iya Mio mau coba kak, mau minta izin sama Kate Butler. Iya Mio, ayo kita turun. Mie-nya sudah siap belum ya? Sepertinya sudah mau siap deh kak, harum loh kak. Nah, akhirnya mie ukuran jumbonya sudah siap. Baby, kalian mau makan kan? Mie-nya sudah siap loh. Oh, sudah siap, cepat sekali ya. Iya, soalnya ini kan mie instan. Ayo dicoba. Wah, wangi sekali. Iya kak, wangi sekali ya. Wah, wangi sekali. Iya, aku sudah tidak sabar lagi. Ayo kita keluar, kita makan sekarang. Iya kak, ayo kita makan. Mio juga perutnya sudah keroncongan. Ya, aku juga nih. Ayo. Kate Butler, terima kasih ya sudah masakin. Nanti deh kami bayar. Iya, tenang saja. Makan aja dulu. Baiklah, kalau gitu kita makan dulu. Tapi, Yuta, kursinya nggak ada loh. Hah, kursinya nggak ada? Kalau gitu gimana kalau kita masuk ke dalam mie-nya aja? Hah, masuk ke dalam mie? Iya, ayo. Ini sumpitnya ya. Kita masuk ke dalam. Wah, dari atas sini makin tercium wanginya. Aromanya benar-benar sedap sekali ya.
ada telurnya Mio dan ada daging-dagingnya juga. Wah, aku tidak sabar lagi mau makan. Tapi kenapa banyak asap? Sepertinya panas sekali ya. Iya, kan itu baru masak. Oh iya, baru masak. Berarti sekarang kita belum bisa makan nih. Gimana kalau kita tunggu sebentar lagi? Baiklah, kalau gitu kita tunggu sebentar lagi aja ya. Tapi lihat itu, menggiurkan sekali. Ada mie-nya juga. Aku sudah tidak sabar lagi nih. Kalau gitu kita tunggu aja deh. Iya kak, kita tunggu aja ya kak. Kalian mau tunggu ya? Iya kak Bulur, soalnya panas sekali. Aku sudah tidak sabar. Iya, aku juga sudah tidak sabar. Kita tunggu sebentar lagi aja ya. Wah, baby-baby ini belum makan mie buatanku ya. Katanya karena panas. Baiklah kalau gitu aku kipas-kipas dulu supaya lebih dingin. Nah, sudah lebih dingin. Wah, ayo-ayo dimakan sekarang. Mie-nya sudah lebih dingin. Jangan sampai nanti mie-nya mengembang loh. Wah, mie-nya sudah tidak panas lagi ya. Iya, tapi masih hangat. Baiklah kalau gitu kita makan sekarang. Ayo-ayo Jenny, Mio kita makan sekarang. Wah, aku sudah tidak sabar lagi. Ayo kita loncat. Yeay. Wah Yuta, aku juga mau. Ayo Jenny, buruan. Harum sekali, harum sekali. Iya, harum sekali kan? Iya, harum sekali. Ayo kita makan. Nyom, nyom, nyom. Wah, enak sekali, enak sekali. Wah kak, iya, lezat sekali ya kak. Aku suka, aku suka. Iya, aku juga suka. Aku mau makan telurnya yang banyak. Wah Jenny, kamu makan telurnya ya? Mio juga suka sama telur. Iya, nanti Mio juga makan telurnya. Wah banyak daging-dagingnya juga. Aku suka sama dagingnya. Aku mau naik ke atas telur itu juga. Mio, kamu mau naik ke sini gak Mio? Mau kak, mau. Ngomong-ngomong, ini mie-nya rasa apa ya? Sepertinya mie-nya rasa kari deh kak. Oh, rasa kari ya? Iya kak, kari ayam. Wah lezat sekali ya. Nanti aku mau coba yang rasa lainnya juga. Iya kak, ayo kita coba semua ya kak. Iya, kita coba semuanya. Aku mau tambah cabe. Iya, aku mau tambah cabe. Oh, kalian mau tambah cabe? Nanti jadi pedas, kita jadi gak bisa berendam lagi. Aku suka yang pedas. Iya, aku juga sama. Wah, ternyata Atom dan Atom suka mie-nya yang pedas ya. Kalian suka yang pedas gak? Masih tidak enak. Kalian tidak bisa memberikanku makanan yang enak ya. Jadinya kamu mau yang apa dong? Dasar kalian. Harum apa ini? Wah, ada harum. Harum makanan. Sepertinya enak deh. Oh, makanan. Iya, ada harum. Kalau gitu, aku mau pergi cari harumnya aja deh. Sepertinya dekat sini. Wah, harum sekali ya. Ini saatnya aku bisa makan makanan yang lezat. Aku dari tadi sudah pegang sumpit nih. Semoga itu makanan kesukaanku. Baunya dari sini. Wah, dari tadi kenapa tidak ada harum ini ya? Baru tercium nih harumnya. Nah, wah, ini dia. Mangkuknya besar. Ternyata ini memang disediakan untukku ya. Wah, mereka sudah tahu bahwa aku mau datang ke sini dan mereka sudah menyiapkan mangkuk dan makanan sebesar ini. Wah, ternyata mie. Aku suka makan mie. Ada Titan. Ada manusia raksasa. Waduh, ada Titan. Itu mie-nya bukan untuk dia. Dia pikir mie-nya untuk dia. Waduh, bahaya. Baby-baby kan ada di dalam mie itu. Aku mesti gimana nih? Kenapa bisa ada Titan raksasa? Yuta, ada Titan. Hah? Titan? Kita Titan ya? Bukan, itu ada manusia raksasa. Oh, manusia raksasa. Iya, ayo kita sembunyi. Nanti jadinya dia bisa makan kita. Hah, sembunyi? Kalau gitu ayo kita merunduk. Waduh, gawat nih. Kenapa bisa ada Titan sih? Iya, jangan-jangan dia mau makan mie kita ya. Hah, makan mie kita? Kita kan ada di dalam mie. Nanti kalau kita kena makan juga gimana? Jangan sampai nanti dia makan kita. Aku takut. Aku takut, aku takut. Ayo kita merunduk lebih dalam lagi. Wah, sepertinya menggiurkan sekali. Porsinya besar sekali. Baiklah, kalau gitu aku mau duduk di sebelah sini aja deh. Wah, mie-nya masih hangat dan banyak toppingnya juga. Ada telur, ada ayam, ada daging. Itu apa ya?
Ah, ini apa? Daging apa ini? Wah, si Atom disumpit sama si Titan. Wah, Kak, si Atom mau dimakan, Kak. Aku takut. Aduh, kita jangan sampai terlihat ini. Iya, jangan sampai terlihat. Gimana ini? Ini sepertinya aku gak pernah lihat deh. Lepas. Aduh, licin sekali. Baiklah, kalau gitu aku mau coba makan yang lainnya dulu deh. Wah, aku mau mulai makan dari yang mana ya? Wah, mie-nya lezat sekali, enak sekali. Untung aja si Atom lepas. Iya, si Atom untung selamat ya. Tadi kamu kenapa bisa lepas? Badanku licin, kayak cacing. Oh, kayak cacing? Ayo, kita rendam badan kita. Nah, kita posisi seperti ini aja ya. Jangan bergerak-bergerak, kita sedang menyamar ini. Kita menyamar jadi apa, Kak? Kita menyamar jadi daging-daging, Mio. Hah, kalau gitu kita bakal kena makan dong, Kak. Oh, iya juga ya. Pokoknya jangan bergerak deh. Jadi dia tidak akan mengambil kita. Aku takut. Aku juga takut. Aku takut. Aku mau coba yang warna pink ini deh. Nyom, nyom, nyom. Wah, enak sekali. Wah, yang ini lezat sekali. Lalu aku mau coba yang kerupuk coklat ini. Wah, enak sekali. Aku sesak boker. Atom, kamu mau boker, Atom? Aku sesak pipis. Ya ampun, si Atom mau pipis, Mio. Wah, gimana ini, Kak? Nyom, nyom, nyom. Wah, enak sekali. Ayam dan dagingnya enak sekali. Aku sudah pipis. Ya ampun, sudah pipis. Wah, gimana, Kak? Jangan sampai kita keminum ya, Kak. Telurnya enak sekali. Wah, dia makannya lahap sekali. Aku sudah boker. Aku sudah ii. Kamu sudah ii? Ya ampun, sudah tercampur sama kuah mie ini, Mio. Kita jangan sampai ketelan ya, Kak. Iya, jangan sampai ketelan. Wah, mie-nya dan topping-toppingnya enak sekali. Sekarang tinggal kuahnya. Aku mau habiskan kuahnya juga. Wah, tinggal kuahnya gimana ini? Kalau dia minum kuahnya nanti kita bakal kelihatan. Tapi kalau nanti Titan ini minum kuahnya, berarti dia minum pipisnya si Atom sama iinya si Atom dong. Hah? Iya, Kak. Lucu sekali. Tapi sekarang bukan saatnya kita ketawa. Soalnya kita dalam bahaya nih. Gimana ini? Aku takut. Aku takut. Wah, airnya makin berkurang nih. Waduh, makin berkurang lagi. Aku takut, aku mau pipis lagi. Wah, Atom, jangan tambah pipisnya lagi. Nanti airnya makin banyak. Iya, Atom, jangan pipis lagi. Wah, kuahnya enak sekali, lezat sekali. Wah, Yuta, airnya makin berkurang. Aku takut. Oh, Jenny, tenang, Jenny. Tapi, Yuta, sudah mau habis. Aku takut. Waduh, gimana ini? Kita jangan bergerak ya. Iya, kita jangan bergerak. Waduh, ini apa ya? Kenapa ada boneka-boneka? Boneka ini bisa dimakan gak ya? Kita jangan bergerak. Dianggap kita boneka ini. Atau aku coba satu ya. Tapi tadi licin. Ya sudah deh, gak usah aja. Wah, lezat sekali. Aku sudah kenyang nih. Wah, mie-nya enak sekali. Wah, dia sudah kenyang. Iya, dia sudah kenyang. Kapan-kapan aku mau coba mie ini lagi. Kapan-kapan masakan aku lagi ya. Aku akan datang lagi untuk makan. Baiklah, kalau gitu aku mau pergi dulu. Aku sudah kenyang sekali. Wah, ternyata ini tokonya ya. Ada tulisannya. Tapi aku gak pandai baca nih. Tulisan apa ya ini? Tapi sepertinya memang enak deh. Baiklah, kalau gitu aku sudah kenyang. Aku mau pergi dulu. Kenyang sekali. Suaranya sudah gak ada lagi. Yuta, kita sudah boleh gerak belum? Badanku kaku. Gak bisa gerak. Iya, gak bisa gerak. Nah, ayo kita berdiri. Titannya tadi ke arah mana ya? Itu dia, Titannya masih ada di sana. Titannya masih ada di sana? Iya.
Yeay, kita selamat, yeay. Iya, akhirnya kita selamat ya. Aku kira tadi kita bakal kena makan. Iya, tadi aku takut karena si Atom tadi sudah hampir kena makan. Aku juga takut. Yeay, kita selamat. Nah, sekarang kita semua ke taman yuk. Kita ke portal itu lagi. Kita harus kembali seperti semula ini. Iya, kita harus kembali seperti semula ya. Halo teman-teman, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Sepertinya nafasku ada bau aneh deh. Sekarang saatnya kita kembali seperti badan kita semula ya. Iya, untung portalnya masih ada ya. Iya, untung portalnya masih ada. Ayo kita masuk ke dalam. Bersiap, kita masuk ke dalam ya. Wah, ada gempa. Kenapa ini? Ayo cepat masuk. Iya. Wah, akhirnya kita kembali seperti semula. Yeay, kita kembali seperti semula. Wah, syukurlah kita bisa kembali seperti semula. Nah, Jenny, ayo kita pergi. Mio ikut, Kak. Nggak muat, cuma bisa dua, Mio. Wah, Kak Yuta. Ayo kita pergi. Kita mau pergi kemana ya, Jenny? Gimana kalau kita keliling-keliling kota? Ya, ayo kita keliling kota. Wah, mobilnya keren sekali. Kencang sekali.